Emang bisa ya? Bisa lah. Halo guys, jadi ini adalah konten perdana gue setelah ngobrol sama istri di tahun 2021. Kalau nama segmennya, kita namainnya adalah Kuaci. Jadi kepanjangan dari ketemu Wasa dan Oci. Ya, nama gini. Yeay. Ya udah. Ini nama bini gue nih Oci, dan ini sepanjang video kalau misalkan teman-teman dengar kita atau gue, istri gue manggilnya Bobo itu karena panggilan sayang kita. Gue manggil dia Mabo, dia panggil gue Pabo, intinya kayak gitu ya. Nah, di konten Kuaci ini sebenarnya gue mau ngangkat dari sisi cowok dan cewek, pemikiran cowok dan cewek, apapun itu nantinya. Jadi nggak cuma soal gadget, nggak cuma soal lipstick ya mungkin. Lipstick? Ya, ataupun ada kali ya, tas ataupun nanti hal-hal lainnya yang kayaknya bisa di sharing-sharing dari sisi cowok tuh pemikirannya gimana dan dari sisi cewek tuh pemikirannya gimana. Nah, karena ini perdana dan kira-kira mau bikinnya apa, pertama-tama kita mau ada ide banget mau nge-unboxing handphone ya. Kita bahas gadget dulu pertama kali. Ini adalah Samsung Galaxy S21 Ultra. Kalau kemarin teman-teman udah lihat unboxingnya S21 aja kan, di situ gua ada spoiler nih yang Ultra kayak gimana. Nah, di sini bini gua belum ngelihat atau belum megang langsung juga handphonenya seperti apa. Jadi nanti yang unboxing dia, terus ya nanti dibanding-bandingin aja menurut ya ini berarti menurut pemikiran cewek ya, ini handphone tuh bagus atau biasa aja atau malah enggak bagus gitu loh. Jadi ya ini benar-benar honest review. Pertama kayaknya gua mau nanya, ini menurut kamu gimana, Bu? Ini kan boxnya sekarang kecil nih. Ini gara-gara Apple juga sih, nggak ada chargeran, makanya boxnya tipis. Ini juga nggak ada. Nggak ada. Kalau menurutmu gimana tuh handphone yang seharga belasan juta? Iya, nih almost 20 sih. Nggak dapat chargeran. Kalau buat kamu tuh gimana sih, handphone nggak ada charger? Handphonemu sekarang tuh pakainya, by the way nih, buat teman-teman ngasih tahu juga. Kita ngasih tahu teman-teman, handphone bini gue adalah yang Samsung Galaxy Note 10. Note 20. Nah, Note 20 yang yang putih, yang silver ini akhirnya dipakai sama bini gua. Gitu. Dan nanti lihat aja warna putihnya, ini kan kebetulan juga warna silver, menurut dia ini bagusan yang mana. Tapi ya balik lagi, gimana? Kok menurutmu handphone sekarang tuh udah enggak ngasih charger? Apakah kamu masalah atau enggak masalah? Enggak masalah. Kenapa? Ya. Yang beli kan kamu, pakai duit kamu. Aku tinggal pakai. Suwe, aku yang kena jadi apa bae. Betul gak? Ya betul ya sih, tapi ya gak gitu jawabannya mestinya. Tapi ya udah kalau itu jawaban kamu. Ini cerita dulu dong, kenapa kamu bisa pakai casing uwak? Ini lumayan rare loh. Ini cewek agak-agak jarang loh sebenarnya pakai casingnya uwak. Ini tahan banting. Pertama, anak kedua hobinya banting. Banting handphone ya, makanya pakai casing ini udah terbukti aman. Aman, aman. Tapi nggak masalah, tambah ini kan handphone udah lebar sebenarnya, Note 20 Ultra lagi. Terus tambah casing ini kan tambah lebar lagi, nggak masalah. Masih oke. Nah, kelamaan intronya. Tuh, ada cutter, silakan di unboxing ya. Kasih tahu dong. Buka aja asal nih. Asal aja ya. Ini nih pinggiran, ini kalo... sini nih pinggiran ini. Tuh. Sebelah sini gitu. Keramit mana keramit? Emang bisa makanya kamu? Itu kardusnya yang kepotong. Udah deh, dibukain dulu. Enggak, enggak, itu bener tuh, bener terusin. Enggak pernah unboxing sendiri. Itu bunyi sendiri, kayaknya sendiri. Boxnya deh. Yang terakhir mulus. Udah, segitu aja. Okay. Plastiknya dulu. Oh. Plastiknya aja dulu. Nggak pernah beli HP sendiri. Bukan. Bukannya gitu biasanya dibalikin. Nah. Oke. Oke, dapat itu stiker IMEI. Itu handphonenya. Ini ya? Ya, itu diangkat. Oh, bukan. Kan nanti gores itu. Ada pelapisnya Sotoy. Lagi. Oke, gitu. Baliknya jangan kasih lihat dulu. Biarin taruh langsung di atas meja. Oke, isi dalamnya ada apa lagi? Lanjut lagi tuh, masih ada kotaknya. Ini casan. Oh bukan, nggak dapat ya? Ini dapat kabelnya aja. Ya, kabel datanya tuh apa? Oke, C2C. C2C. Terus ini apa lagi nih isinya? Buku panduan. Satu lagi nih. Pernah dibaca nggak ya? Nggak.
Ini sama. Cuma in English. Udah gitu doang. Udah. Gak apa-apa tuh menurutmu belasan juta gini doang gak dapet charger. Gak apa-apa, yang punya suami mah gak apa-apa. Udah, handphonenya balik. Lihat warnanya kayak gimana. Warna ini tuh aslinya Phantom Silver. Phantom Silver made in Indonesia. Satu, dua, tiga. Ini ternyata finishingnya tuh matte, bukan glossy. Jadi doff gitu. Kok ini tiga, ini? Tiga. Ini dua kan? Ini tiga, ini empat. Ini satu lagi sama sih, sensor laser autofocus. Apalagi, oh nih bagian depan ada juga anti, bukan anti gores, plastik pelapisnya. Karena ternyata sama kayak yang S21 kemarin ya guys, kita tuh udah dikasih anti gores bawaan dari Samsung ya. Tuh kelihatannya ada lingkarannya seperti ini. Oke, impresi awal gimana Bu? Megangnya Bu? Sama ini, bandingin sama handphonemu. Gimana ini sih? Buatan S21 Ultra ya? Oke, terus finishingnya warna putihnya? Dia enggak ya, enggak putih ya, ternyata emang silver. Silver. Terus tapi kalau cakepannya ini sih. Serius? Cakepan S21? Iya. Yeah. Nih, kalau dibandingin sama nih A02 putihnya sama silvernya, oh udah beda sih. Terus juga nih koleksi gue yang lain yang warna putih itu ada nih, kalau ini S21 Plus sih, tapi ini skin putihnya, jadi enggak masuk lah. Ini nih, nyanyi Oppo, putihnya begini. Beda. Beda ya, ini agak kabu-abuan sih emang kalau silver sih, beneran silver. Terus, frame kameranya, menurutmu bang kamera lebih suka mana? Dia menyatu sama ini ya, sama frame bodinya. Terus kayak menyelimuti lagi sih frame kameranya. Lebih suka ini sih. Nggak minta ganti kan? Ini bisa S Pen loh. Bisa? Bisa. Dah kita nyalain dulu sekarang. Tuh kan bahaya kan? Ya ini kita nyalain dulu. Abis itu biasa kalau orang awam tuh paling ngecekinnya kamera kan? Ya, udah. Nih kita nyalain dulu guys. Samsung. Oke, ini udah kita set up, udah setting-setting di awal doang, belum masukin akun, berisik. Ntar dulu. Udah, kamera. Cobain, biasanya kalau cewek kan, atau ya orang-orang awam balik lagi tadi ya, seringnya tuh pertama-tama dicobain adalah kameranya. Biarin bini gue nyobain kamera S21 Ultra, abis itu dia bandingin sama kameranya Note 20 Ultra, dia lebih suka yang mana. Lebih suka ya, bukan soal bagus mana, bagus mananya. Monggo. Sendiri aja lah. Kenapa gak pede? Cakepan lu suwe. Nih, coba lihat hasilnya. Lebih suka yang kok lebih suka yang Note ya? Lebih suka yang Note, tetap ya? Tetap. Oke, ya udah. Lagi. Foto lagi. Fotonya lagi, jangan cuma satu doang sampel makanya. Foto sendiri, yang sendiri. Oke, tetap suka Note ya? Tetap suka Note, kenapa? Di mananya? Ini lebih putih sih. Iya. Apa cuma karena putihnya nggak suka? Putih. Suka? Oh, ini nggak di apa-apain? Maksudnya settingan ini juga kan masih default pasti. Oke, okay, jadi sih. Ya kalau bagus sih tetap bagus. Cuma ini kan kenanya lebih suka mana karena itu selera. Berarti kamu lebih suka Note 20 Ultra. Ya. Karena nggak keputihan. Jadi gitu. Ini tuh ya. Tapi tetap bagus kameranya. Bagus. Terus ini nih. Apa? Aku baru ngeh. Apaan? Ini ngelengkung ya. Apanya tuh? Bodinya. Layarnya. Iya. Yeah. Layar ya. Iya bodinya okay, juga sih. Body. Iya bodinya juga. Belakangnya tuh nge-edge gitu. Ini kotak banget. Ya kan sesuai. Note kan emang kotak gitu. Jadi, oh iya, nih cobain S Pen-nya. Katanya bisa. Kita enggak tahu nih. Gua yes. Juga enggak tahu nih bisa apa enggak. Kalau Toto bisa bahaya sih. Bahaya nih diambil lagi terusnya. Tuh kan bisa. Waduh. Tapi ini apa? Enggak bisa dimasukin. Iya, enggak ada tempatnya. Tapi ada pakai casing. Casing itu nanti dijual terpisah. Jadi casingnya tuh yang kayak modelan dompet. Kan ada engselnya tuh ditutup gitu. Nah, di sininya nih. Di sininya berarti tuh ada beli casing lagi, beli pen lagi. Kayaknya sih udah satu paket casing sama pennya. Kayak beli casing, beli pen, beli casan. Enggak. Suami ya. Casan pakai casan yang lama juga aman lah kita mah.
Kita nggak ribet sih sebenarnya kalau soal cas-casan, soalnya kan nggak pernah dipakai juga. Iya, malah kayak ini, kayak apa sih, kayak kita tuh ngejagain buat orang lain, kasarnya gitu. Atau harganya juga sama-sama aja, sesuai pasaran, apa, sesuai pasaran harga second ya. Misalkan kita beli 18 juta, di secondnya harganya 10 juta, padahal casan belum pernah dipakai, kabel juga masih bersih, pengennya harga 11 juta, nggak bisa. Kalau mau egois kayak gitu nggak bakalan laku-laku. Ya udah mau nggak mau jual 10 juta juga, tapi casannya masih tetap bagus. Jadi sebenarnya rugi sih buat teman-teman tuh yang suka ngejaga bagus banget casing, casan dan kabelnya, sayang-sayang. Udah guys, paling segini aja ya buat unboxingnya Samsung Galaxy S21 Ultra by Koci ya, ini gue sendiri di segmen Kuaci episode 1. Episode 2 enggak tahu mau bikinnya apa. Coba kasih ide aja terus di kolom komentar di bawah apa yang kira-kira mau dibahas dari persepsi cowok dan persepsi cewek. Gitu ya. Dan terakhir deh, kalau aku nanya ke kamu, Bo, kesimpulannya gimana nih S21 Ultra? Terserah mau ngomongin apa gitu. Fisiknya cakep banget. Fisiknya suka, cakep. Fisiknya tuh terutama di bagian mananya? Lengkungnya apa warnanya? Lengkungnya, warnanya. Aku suka modelan kameranya ini begini. Oh, malah suka enggak bleber gitu, kegedean gitu, malah enggak ngaruh. Terus udah. Ada lagi? Kan aku belum cobain yang lain. Oh iya sih. Nanti cobain nonton dulu. Nonton. Pakai dulu sebulan gitu. Nonton Korea. Ya, terus aku nge-reviewnya gimana kalau itu langsung kamu pakai? Guys, gini aja ya guys, videonya sorry kalau misalkan ada salah-salah kata atau garing sedikit, tapi ya yang jelas kita tuh kayak begini emang udah dan nikah anak dua ya tetap aja begini, di pengennya maksudnya diusahain nih tetap kayak gini, tetap seru biar ya nggak bosen ya, jangan sampai bosen sih. Berantem tetap aja ada berantem ya, berantem ada di mulut. Ya udah, terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa enggak usah di-like, enggak usah di-share, dan enggak usah juga di-subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga dong ya ke teman-teman, ke pacarnya, ke pasangannya, siapa tahu nambah pahala. Gua Wasadan Oci pamit undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya. Dia gak bisa. Bye bye. Cheers. Bu, belum direkam. Au amat, Bu.